Assalamualaikum. Halo Bunda, apa kabar? Hari ini membuat cemilan pizza mie. Bahan-bahannya, di sini saya menggunakan mie kuning basah sebanyak 200 gram. Bisa juga dipakai mie instan ya Bunda. Kalau mie instan nanti direbus dulu. Kemudian dipakai ini ada sosis 3 ya, yang sudah dibuka plastiknya. Kemudian dipotong-potong. Dipotong kecil-kecil. Kita tambah lagi separuh. Potong kecil-kecil. Untuk bagian ini kita potong serong. Sosisnya sudah dipotong-potong. Ini sosisnya bisa juga Bunda secukupnya dipakai. Nah, di sini saya juga pakai daun bawang sebanyak 3 tangkai, langsung dipotong-potong ya. Daun bawangnya sudah dipotongin. Dipakai telur ayam 2 butir. Telur ayamnya dipecahkan. Langsung ditaruh ke wadah. Dipakai garam 1 sendok teh. Ada bubuk, dipakai setengah sendok teh. Diaduk lepas ya. Tepung terigunya 4 sendok makan. Kita beri ya, dan bawangnya. Diaduk-aduk. Tambahkan sosis. Diberi air secukupnya ya. Nah, saya juga menggunakan bawang putih halus ya. Ini dari 3 siung bawang putih. Kita masukkan. Diaduk rata. Terakhir kita masukkan mie kuning. Diaduk ya supaya semuanya tercampur. Bagi Bunda yang baru bergabung di Dapur Ines, mohon bantuan like dan subscribe-nya ya supaya video ini berkembang lagi dan di-share ke teman ya Bun. Terima kasih. Sudah seperti ini, kemudian mulai kita masak. Panggangannya saya pakai seperti ini, bisa juga Bunda pakai yang lain. Kemudian diberi minyak goreng sedikit. Dioles panggangannya. Kemudian mie-nya dimasukkan ke cetakan. Apinya dipakai sedang cenderung kecil. Mie sudah semua diisi ke dalam cetakan. Diberi ya potongan sosis. Pinggirannya sudah agak mengeras ini Bunda. Sudah bisa dibalik ya. Coba balik. Semuanya sudah dibalik. Nanti setelah ini baru nanti kita lihat ya bagian bawahnya pas sudah matang. Nah, coba kita lihat ya pas sudah matang bawahnya. Nah, sudah matang Bunda ya. Kita angkat, taruh ke piring. Setelah ini kita masak lagi. Taruh di piring saja ya Bun pizza mie-nya. Ini enak banget Bunda, rasanya gurih, anak-anak suka. Bisa bolak-balik nih, nambah. Nanti dicoba Bunda ya. Nah, ini Bunda pizza mie-nya sudah jadi, sudah bisa dinikmatin. Biar tampilannya lebih menarik lagi, nah kita beri topping ya di atasnya. Ini enak banget Bunda. Dibuat ide jualan laris manis Bunda. Kita beri mayones ya, biar lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Sampai ketemu di video terbaru kami. Assalamualaikum.